Halo semuanya, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Di malam ini ya tanggal 3 dan nanti tanggal 4 September yang akan dilakukan pemasangan girder baja di sini yang akan menjadi JPO ya, atau jembatan penyeberangan orang di atas jalan tol, which is menghubungkan LRT Jabodebek yang ada di kanan ya, Transjakarta dan stasiun kayak Jakarta Selatan ya. Baik, kita kembali di sini. Ini adalah arus lalu lintas dari arah Tendean ya, flyover Tendean ke arah Pancoran. Tadi kita barusan turun di situ. Nanti si JPO-nya yang dipasang akan berfungsi seperti ini. Jadi akan menghubungkan tiga moda transportasi. Yang pertama di sisi utara itu adalah stasiun KRL, dan itu cukup penting karena KRL yang ada di situ adalah KRL yang akan membawa para penumpang untuk lintas pelayanan dari Manggarai ya menuju ke arah selatan dan sebaliknya ke arah Bogor, Depok dan seterusnya. Kemudian juga si JPO tersebut akan tersambung dengan si halte Transjakarta di dua sisi, dan halte itu direvitalisasi. Nanti kita lihat di depan ya. Kurang lebih nanti mungkin akan model begini ya, melintang di atas tol, kemudian tersambung juga di sisi selatannya lagi setelah menyeberang tol, yaitu halte Transjakarta Cawang Cikoko ya. Kemudian stasiun LRT-nya adalah stasiun Cikoko. Nah, ya ini adalah jalan ke arah Pancoran ya, saat ini dipenuhi oleh bendera-bendera partai, mungkin sudah mulai masuk masa kampanye atau bagaimana kita belum tahu. Namun kalau kita lihat dari segi akses ini, tadinya jalan ini banyak lubang-lubang, sekarang juga masih ada tapi agak kecilan ya, dan mulai ditambal. Lalu kita akan terus ke arah di sekitar Menara Saidah nantinya untuk melihat lebih dekat tentang sambungan atau JPO yang akan di malam ini ya. Kurang lebih pukul 12 malam sampai pukul 04 si mana tolnya akan dibuka tutup. Nah, nantinya si LRT yang ada di bagian kanan kita ini ya, itu para penumpangnya dapat menggunakan JPO tersebut yang sudah terintegrasi dengan si JPO halte Transjakarta yang direvitalisasi. Ya, tampak di sebelah kanan ini adalah rangka-rangka baja ya, kayak girder seperti itu ya. Nanti dirakit, kemudian itu akan menjadi satu rangka yang panjang. Nah, rangka tersebut dibentangkan di atas sana karena sudah kelihatan ya di sisi selatan atau di bagian kanan kita itu rangka, ada semacam kotak rangka yang tinggi. Kemudian juga ada di bagian sisi utara atau di lurusan kita, dan ini berada di lebih ke dekat stasiun KRL Cawang. Nah, dari sana nanti itu akan membentang si baja tadi, membentuk rangka jembatan di atas jalan tol. Nah, tampak para pekerja di sini bersiap-siap nampaknya ya, untuk proses penyambungan. Lalu di bagian di persis di kanan kita ini, rangka-rangka ini akan menjadi halte Transjakarta yang baru yang direvitalisasi karena merupakan bagian dari program revitalisasi Transjakarta. Nah, ini dia. Nanti si rangka itu akan menuju ke arah selatan ya, bertemu dengan si rangka baja yang ada di selatannya juga. Di sisi kiri ini juga ditutup oleh pihak penyelenggara konstruksi, yaitu pihak Waskita dalam hal ini ya. Kemudian juga bekerjasama dengan Transjakarta atau Transport Jakarta untuk melakukan, kalau di sebagian kanan ini, revitalisasi halte Transjakarta. Kemudian juga JPO-nya sekalian untuk diperpanjang ke arah sini. Nah, apakah ada JPO ke arah sini? Nah, kita belum lihat ya tiangnya, hanya saja bagian situ ditutup untuk keperluan konstruksi. Nah, dengan adanya integrasi ini tentunya memudahkan masyarakat, para pengguna kereta itu bisa pindah moda transportasi Transjakarta
untuk menyusuri jalan MT Haryono dan Gatot Subroto ya. Di bagian kanan ini ada truk crane ya yang cukup tinggi dipergunakan untuk mengangkat, untuk persiapan mungkin ya, mengangkat tadi girder-girder bajanya. Kemudian dibentangkan seperti itu. Biasanya menggunakan kren-kren yang cukup besar memang untuk membentangkan si baja-baja tersebut, terutama di atas tol. Nah, makanya tol ini ditutup pada pukul 00 sampai 04. Mungkin ada buka tutup ya, seperti itu pada saat si girdanya diangkat, kemudian dipasang, tolnya akan ditutup terlebih dahulu, kemudian setelah dipasang dibuka kembali. Nah, bagi rekan-rekan atau sahabat-sahabat owner Indonesia yang lewat di sini pada malam hari ya, terutama nanti di tengah malam, baiknya dihindari ya jalan ini, karena mungkin akan di stop ya, atau mungkin akan menunggu ya, seperti itu. Nah, kalau di dalam tol kita melihat dari sini ya, kita akan sedikit slow down. Si rangka-rangkanya yang sebagian kiri ini atau di bagian sisi utara ini adalah ya, untuk halte Transjakarta yang baru. Kemudian di kanan juga sama modelnya. Lalu ada akses ke ini apa, kayak rangka kotak gitu ya, seperti ini. Dan di sana nanti akan ketemu dengan yang sisi selatan. Nah, disitulah si bajanya terbentang menjadi jembatan penyeberangan orang yang bisa dilewati dari sisi utara ke selatan, yaitu halte Transjakarta di sisi selatan ya, yang baru, kemudian juga LRT Jabodebek yang disambungkan JPO-nya, dan yang sisi kiri atau utara Transjakarta, halte Transjakarta yang baru, kemudian ada ke arah stasiun KRL. Nah, biasanya kan kalau stasiun KRL, kalau yang di sisi selatan itu lewat bawah ya, kolong, ada jalan yang agak sempit memang di bawah kolong, di pinggir dari rel kereta, seperti itu. Nah, kalau dengan adanya ini tentu akan lebih aman dan lebih nyaman bagi para pengguna, tidak lagi keluar ya ke bawah, kemudian harus mungkin gelap-gelapan pada saat gelap ya. Kalau di sini mungkin dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas penerangan, kamera dan lain-lain, sehingga lebih aman ya. Nah, ini kalau kita coba lihat dari sisi selatan ya, dari arah Cawang menuju ke arah Pancoran, memang di pagi hari ini masih menyempit ya dan padat, karena akses ke sini lebar dari kapasitas jalan, termakan oleh proyek konstruksi integrasi dari tiga moda transportasi ya. Di sini juga tetap ditutup ya untuk mengamankan area konstruksi, karena tentunya girder-girder ini apa ya, rangka-rangka baja ini, besi ini sebagai penyusun dari akses-akses JPO ya, kemudian juga nanti ada Transjakarta ya di sekitar sini yang sedang direvitalisasi juga, cukup berbahaya bila itu dibuka ya, karena tentunya tidak aman ya, tidak secure, dan bisa mengakibatkan kecelakaan dan lain-lain bagi yang tidak hati-hati dari pengendara. Di bagian kiri ini proses dari akses bridge atau anak tangga ke arah atas ya, atau stasiun LRT Jabodebek Cikoko sedang berlangsung. Anak tangganya sudah dicor, kemudian rangka-rangka untuk penutup dari anak tangga untuk lebih aman ya, pengamanan sedang dibuat ya. Nah, kemudian nanti mungkin akan mulai ditutup menggunakan sandwich panel, seperti itu bagian atapnya, seperti yang sudah-sudah di beberapa stasiun LRT yang kita lihat. Ya, jangan bayangkan sandwich panel seperti makanan, tapi memang modelnya itu agak lebih lembut ya. Kalau ini hanya dari penglihatan, cuman kita belum pernah pegang, dari model atapnya kemudian katanya lebih lebih bagus kualitas dan lebih aman ya, kalau tidak salah. Nah, si LRT Jabodebek ini punya akses dari sisi barat dan timur. Ini adalah sisi baratnya. Di sini tidak ada JPO ya, karena sudah ada JPO tadi. Jadi di sini aksesnya hanya dari para pejalan kaki yang menggunakan trotoar atau jalur pedestrian yang ada di bawah stasiun LRT Jabodebek, sorry, yang berada di bawah layang LRT Jabodebek ya.
Nah, ini kalau kita lanjutkan perjalanan dari stasiun KRL tadi yang sedang ada revitalisasi ke arah Cawang ya, nanti si JPO di sini juga terdapat JPO ya. Memang stasiun LRT Ciliwung ini yang di sisi selatan kita atau di sebelah kanan itu cukup berdekatan sebenarnya dengan stasiun LRT yang ada tadi yaitu Cikoko ya. Di sini halte Transjakartanya Cawang Ciliwung. Mungkin ya usulan di penamaan dari halte Transjakarta kemudian si LRT Jabodebek ya stasiunnya mungkin bisa dibikin sama seperti itu. Soalnya yang tadi ada Cawang ya, halte Transjakarta Cawang Cikoko, kemudian stasiunnya Cikoko. Mungkin cukup Cikoko, haltenya Cikoko. Stasiunnya Cawang ya KRL. Oke. Baik, Cawangnya ada di sini sebenarnya. Iya, oke. Mudah-mudahan nanti bisa difikirkan oleh para penyelenggara dan lainnya agar lebih mudah tentunya. Lalu di sisi Cawang sendiri ya, ini akses bridge atau rangka-rangka tangga untuk naik ke atas di sisi utara ya, dalam hal ini bukan di sisi selatan ya, sisi utara itu langsung berbatasan dengan si tol. Sedangkan di kanan kita nih halte Transjakarta yang baru ya. Nah, ini aksesnya kemungkinan ini akan ada jalur pedestrian ya di sini untuk yang menuju ke arah Cawang sana. Juga mungkin akan disambungkan dengan JPO yang barusan yang menyeberang di tol ke arah Jalan Biru Laut ya, kalau tidak salah di sana menuju ke Cipinang Cempedak kah di situ kecamatannya. Oke. Nah, yang halte yang ada di sini ya, ini Cawang BNN mungkin ya, atau BNN. Di sini kita tidak tahu, ini haltenya sebenarnya cukup bagus juga, mungkin nanti tidak akan dipergunakan lagi atau bagaimana, kita belum tahu ya. Nah, ini adalah layang LRT Jabodebek yang menuju ke arah timur, ke arah Bekasi atau Jatimulia, kemudian juga ke arah Cibubur, dan itu dipecah di sini cabangnya persis di overpass ini turun ke arah Halim ya. Nah, di sini nanti yang dari Cibubur juga akan ketemu di sini dengan yang dari Bekasi ya. Tinggal mungkin signaling dari si kereta siapa yang mau duluan lewat ya. Jangan sampai di sini rebut-rebutan seperti itu. Tapi tentulah ada sistemnya. Ini di malam hari ya, kalau kita lewat di sini biasanya ini cukup padat sekali. Kebetulan ini adalah kemarin sempat di hari yang agak longgar ya, kemudian kita bisa lewat dengan lebih aman. Memang lajur yang ada ini cuma tinggal dua ya, dua lajur. Nah, ini rangka-rangkanya. Kemudian di malam hari tentu pengamanan dari area konstruksi dibikin ekstra, dibikin lampu-lampu seperti ini karena berbahaya tentunya kalau ditabrak dan lain-lain ya. Jalan di sini ya seperti ini masih, mudah-mudahan nanti setelah si JPO-nya selesai, kemudian juga si LRT stationnya selesai, dan juga halte tentu ya, halte Transjakarta yang ada di sana selesai, dapat dimuluskan kembali, kemudian masyarakat dengan mudah bisa ke KRL juga. Oh, tadi ada satu krennya sekarang, sekarang ada satu, tadi ada dua ya, berarti ya persiapannya sudah semakin matang yang tadi ya, karena itu lebih baru, videonya baru diambil beberapa hari ke belakang. Nah, ini suasana malam hari menuju ke arah Cawang dari arah stasiun Cawang menuju ke arah Cawang atau menuju ke arah Halim. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua ya. Jadi mohon hindari malam ini dan juga esok malam dari pukul 00 sampai 04. Mudah-mudahan kerjaannya lancar dan aman. Safety first. Salam sehat. Indonesia maju.